Ini kan LPSK juga sempat bereaksi nih soal insiden ini. Nah, mereka katanya siap memfasilitasi jika ada permintaan perlindungan dari korban. Nah, wujudnya kira-kira seperti apa ya, Mas? Perlindungan dari LPSK ini, apakah dipindahkan atau ditaruh di sel khusus atau apa gitu? Memungkinkan nggak? Ya, ya, yang paling memungkinkan ya memang dipindahkan dari situ, bisa ditempatkan di sel khusus. Kalau kapan hari ketika kasus Ahok bisa ditahan di rutan, dititipkan di rutannya Makobrimob, kenapa KC tidak, gitu, seperti itu. Misalnya seperti itu. Karena kasus penistaan agama ini kan sangat sensitif sekali, gitu loh. Makanya perlindungannya seharusnya juga harus lebih khusus gitu. Tapi memang harus ini ya, harus harus ada permintaan perlindungan secara resmi dari pihak korban ya, entah dari keluarga atau dari korbannya sendiri. Tentunya demikian karena terkait dengan keselamatan masing-masing kan berbeda-beda. Makanya sebaiknya pengacaranya yang juga meminta perlindungan khusus pada LPSK misalnya seperti itu. Karena kalau melihat kasus ini berada di rutan Bareskrim kan sangat disayangkan karena ini adalah institusi tertinggi kepolisian kita. Polisian. Iya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.